Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spekerer Item tentang upgrade mobil ya. Jadi di sini kita ada mobil Mobilio, Honda Mobilio ini yang tipe E-nya. Di sini kita lagi posisinya lagi ada di Condet atau Kramat Jati nih, gelanggang remaja. Kita delivery service ke sini, guys. Nah, ini kita ada project eksterior dan interior. Untuk eksterior kita mau gantikan nanti nih spionnya dengan yang Mobilio RS. Nah, kalau ini kan dia belum retract nih. Belum bisa lipat, guys. Nah, nanti kita gantikan dengan yang Mobilio RS dan itu dia brandnya original. Nah, kalau untuk yang di bagian dalam ini kita mau upgrade setirnya. Jadi setir yang lamanya itu dia nggak ada tombol ya. Coba lihat, udah dipasang, Rik? Belum? Oh, udah dipasang nih. Kalau yang lama mana, Rik? Tadi saya udah sempat ngevideoin detailnya juga sih. Jadi kita cukup mencopot panel yang lamanya, terus kita pasangin tombol ini ya, tombol audio kepunyaan Mobilio RS. Tinggal dibaut, terus tinggal di ini deh, guys. Tinggal dipasang. Gitu. Om, ini tahun berapa, Om ya? Mana, Om ya? 2014 ya, tipe E ya? Siap. Nah, ini Om nih yang punya nih. Jadi ini sekarang lagi instalasi setir. Jadi kita liatin dulu ya setir lamanya itu kayak gimana modelnya. Ini dia setir lamanya, guys. Oke, jadi itu dia setir lamanya, dia masih ini ya, belum ada tombol audio. Jadi kita aplikasikan tombol audio itu, dan kebetulan head unitnya mereknya apa itu? Pioneer ya. Pioneer, dan Pioneer itu dia support buat audio steering gitu, guys. Jadi untuk head unit udah support, setir juga kita tinggal instalasi dan nanti akan aktif juga, guys. Nah, untuk airbag dia nggak ada masalah ya, nggak akan terganggu. Karena kita mengutamakan safety ya, daripada kefungsian. Jadi safety dulu, baru sisanya kefungsiannya gitu. Jadi udah dipastikan nggak ada masalah kalau untuk airbag. Terus kalau untuk kaca spion dia kayak gini nih. Ya kayak tadi yang saya bilang. Nanti dia kayak mobil RS dia pokoknya. Ada tuh di mobil, kita pakai mobil tempur ke sini. Oke, ini kebetulan lagi di gelang remaja, panas banget, guys, di sini. Untung ada pohon nih. Panas. Yes, oke, guys. Nah, ini udah selesai. Kita instalasi kabel, perkabelan segala macam tuh udah kita beresin. Yang di head unit udah rapi, tinggal kita baut tuh. Ya, terus tinggal yang di setir kita rapiin sedikit lagi, guys. Gitu. Ya, tadi udah dites juga, udah berfungsi audio steeringnya. Untuk pengerjaan banyak yang nanya ke saya berapa lama. Untuk pengerjaannya kurang lebih kalau tidak ada kendala itu sekitar 1 jam lah, guys, ya, di bawah 1 jam, nggak lebih dari 1 jam. Kalau lagi nggak ada customer ataupun lagi sepi ya, ataupun nggak ada kendala lah, kalau lancar-lancar aja di bawah 1 jam bisa keburu pengerjaannya. Untuk harga juga banyak yang nanya, harga nggak mahal kok, guys, kalau untuk upgrade setir ini, daripada kita harus beli setir ya kan. Kalau beli setir kita harus berikut dengan airbag gini, guys, gitu. Kalau ini kita menambahkan tombol, harganya nggak seberapa. Cocok lah untuk mengupgrade, harganya itu cocok buat upgrade ya gitu. Kalau untuk menjelas harganya silahkan nih, ada nomor telepon, ada alamat 1, alamat 2. Alamat 2 itu cabang baru kita di Kepanggisan, Jakarta Barat. Nomor telepon di bawahnya. Untuk Instagram nih di bawah sini. Untuk mantengin barang-barang yang baru masuk di ini kita ya, di toko saya atau di Kemanggisan. Pokoknya di situ semua nanti akan saya upload barang-barang yang baru masuk. Oke. PR selanjutnya setelah setir ini rapi, nanti kita upgrade ininya ya, kaca spionnya. Ini kita upgrade nanti.
pakai yang retract. Oke, guys. Nih guys, jadi customer saya ini emang baik-baik semua. Kalau lagi delivery service nih, kita di service guys ya. Dibeliin minum nih tadi nih sama omnya nih, terus dibeliin siomay nih. Tapi kita nanti makan ya, karena kita ini dulu ya, kita kerjain dulu nih setirnya sampai beres. Nanti jeda atau break baru kita makan. Habis makan baru kita ngerjain spion. Nih, mantap guys, oh my guys. Ya kebetulan lagi di daerah sekolahan, jadi banyak makanan guys. Dibeliin deh tadi sama omnya. Ya mobilnya overall sih masih mulus ya, masih bisa dibilang standar nih mobilnya. Cuma bagian headlamp udah di upgrade, bukan di upgrade, di custom ya guys. Oke. Oke, ini setirnya udah selesai kita upgrade guys. Jadi udah connect. Jadi kalau udah connect kayak gini kita break sejenak lah ya, break sejenak buat makan nih guys. Karena emang nih udah lewatin jam makan siang. Coba dulu Ri, satu tombol aja Ri. Ganti channel. Nah, tuh teman-teman lihat sendiri ya. Udah connect ya. Jadi udah connect, tapi nanti untuk review lebih jelasnya nanti aja berbarengan dengan spion. Jadi kita break dulu ya. Kita makan dulu nih somay nih. Sayang nih. Makan dulu kita guys, alhamdulillah ya. Oke guys, jadi udah beres makan siomay, langsung kita gas ngerjain spionnya. Jadi nih spion lamanya kita buka dulu, kita bongkar dulu nih. Jadi yang teman-teman tahu ya, jadi kalau mau pasang retract itu kita nggak nambahin motor atau nambahin mesin ya. Kalau nambahin mesin itu jatuhnya itu custom ya, jadi bukan original lagi, itu udah di custom namanya. Nah kalau kita sistem kita ini kita menggantikan bulat-bulat spionnya ini dengan yang tipe RS. Gitu guys, jadi bukan ditambahkan mesin ataupun ditambahkan motor ya, jadi diingat lagi. Banyak soalnya yang ngira, kan cuma ditambah motor om, kan cuma ditambah mesin om. Nah kita beda, kita bukan seperti orang-orang itu. Kita sistemnya yang plug and play, dipasang, dibongkar, dipasang, dibongkar, dipasang gitu. Bukan yang dibongkar, diotak-atik, terus dipasang lagi, bukan gitu. Oke, kita buka dulu guys. Jadi ini udah gak kepake lagi nanti nih guys. Nah, ini udah nggak kepake lagi guys, sudah nggak diapa-apain lagi, udah kita taruh aja. Nah kita nanti gantikan dengan spion yang barunya, begitu guys. Untuk spion bukan baru ya. Jadi spionnya ini dia copotan. Tapi ya kalau copotan dari spek rare item, teman-teman yang customer lama ataupun yang udah pernah ke toko pasti tahu lah kualitas second kita gimana atau copotan kita gimana. Jadi pasti beda lah. Oke guys. Nah, itu omnya lagi duduk di sana. Oke, ini juga nih. Kita mau copotin dulu biar sekalian. Oke guys. Nah, untuk mobilionya nih udah beres nih guys. Jadi tadi sedikit ada problem, makanya ini ngolor nih kerjanya nih sampai jam berapa nih? Jam 18.49 guys. Jadi tadi tuh ada problemnya tuh di bagian ini sih. Itu bukan dari spionnya, itu dari modulnya. Jadi kita ini kan mau nambahin modul auto lock retract, dimana kalau kita tekan tombol kunci spionnya dia ngelipat sendiri. Nah kayak yang video saya seperti biasa lah. Jadi kalau kita tekan nih, misalnya tekan tombol kunci, nah spionnya itu ngelipat sendiri kan. Nah kalau di kontak on, spionnya ngebuka. Nah kalau ini modulnya tuh kita error guys, modul untuk auto retractnya. Padahal tuh cuma sedikit sih ini modulnya nih, coba deh. Nah jadi ini error nih modulnya. Pantes dari tadi kita biasanya masangnya gampang, nggak lama. Nih jadi lama karena tadi kita nyari kesalahannya, ternyata kesalahannya ada di modulnya. Jadi ya ini basic Mobilio RS seperti biasa aja guys. Jadi dia itu bisa ngelipat dari dalam aja. Nih coba kita nyalain. Nih, jadi di sini nih, ini kan juga udah kita ganti nih yang apa tombol
saklar spionnya diganti dengan yang versi retract. Ini kalau kita lipat ini kayak gini tuh, ngelipat ini kalau ditekan ke balik dia ngebuka di situ juga tuh sebelah situ. Jadi itu aja sih tadi sedikit problem yang buat waktu kita makin lama makin ngolor gitu loh. Nih kita lipat, tarik. Nih tuh udah bisa ngelipat tuh. Tapi yang nggak bisa itu ya itu tadi apa modulnya itu. Jadi kalau kita ngunci dia nggak langsung ngelipat gitu. Tapi next time itu gampang sih. Kita ada cuma tadi bawa cuma satu doang. Jadi nggak ada cadangan guys, kesalahan kita sih. Coba kita nyalain lampu sennya. Jadi di spion ini ada lampu sen. Ini lampu sennya itu dia udah yang versi kecil ya. Udah versi yang tipisnya gitu. Nih guys. Nih ya. Udah pakai lampu sen yang versi tipisnya gitu loh, yang kayak DRL gitu. Tuh. Ya, jadi udah fungsi normal sih kalau untuk di-upgrade ke Mobilio RS ini udah di-upgrade. Ya udah basicnya Mobilio RS itu seperti ini. Retract-nya dari dalam gitu. Oke. Jadi udah bisa nih, udah mantap. Udah bisa ngelipat, udah bisa ngebuka. Sekarang kita tinggal ngetes buat ininya doang, apanya? Tombol audionya. Ini lagi beres-beres alat nih. Kita cobain. Ini kunci mobil. Nah, ini kebetulan mesinnya udah kontak on ya. Jadi langsung aja kita tes. Jadi di sini tombolnya kita pakai tombol CRZ guys. Dimana tombol CRZ itu dia ada lampunya. Ini kebetulan saya pakai flash karena udah malam ya. Kita cobain dulu lah ininya. Volume ya. Bisa ya. Dikecilin bisa juga. Ganti channel. Nah, bisa ya. Bisa ganti channel, tuh. Ganti ke bawah bisa juga. Nah, mode. Ini bisa ya, mode radio. Jadi udah fungsi normal nih semuanya. Tinggal nanti kita tes untuk lampunya atau cahayanya. Ya itu sih guys, ini projectnya ada dua ini, di interior dan eksterior. Dan eksterior ini yang sedikit bikin kesel juga ya, karena modulnya nih, dari tadi kita ngabisin waktu muter-muter kabel karena modul ternyata. Padahal tuh kalau di toko itu ngerjainnya cuma berapa, setengah jam nggak sampai lah guys. Ini tadi sampai 1 jam setengah lebih. Kirain kenapa, ternyata modulnya guys udah error. Jadi tadi tuh ceritanya modulnya itu bisa kalau dikontak on dia bisa ngebuka sendiri, giliran dikunci dia nggak bisa ngetutup. Nah itu tuh di situ ya, jadi nggak semena-mena kita tuh delivery selalu mulus-mulus aja guys ya. Jadi pasti ada salah satu masalah ataupun ya, tapi masalahnya nggak gede-gede banget gitu. Oke, jadi ini kita tes buat lampunya ya, kita matiin dulu flashnya. Nah oke, ini sekarang saya sudah nggak pakai flash, jadi tampilannya tuh kayak gini. Nah jadi dia ada lampu di bagian tombolnya, dan ini audio steering yang kita pasang ini adalah audio steering original Honda, jadi bukan yang di custom ataupun di aneh-anehin gitu, enggak guys. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya punya CRZ ya, dimana CRZ itu dia yang panel-panel AC-nya ini dia warna putih kayak gini, kayak lampunya persis banget ya. Itu guys, nih tuh. Oke. Jadi udah oke, udah ada lampu, lampunya berfungsi, tombolnya juga berfungsi, dan di sini juga udah pasang lampu kaki. Ya udah aman. Oke lah, untuk spion juga udah aman. Jadi itu aja sih vlog dari saya delivery ke Kramat Jati atau Condet, Jakarta juga, Jakarta Utara ya ini kalau nggak salah. Jadi ini barang-barang lamanya udah nggak dipakai lagi, udah nggak kepake lagi lah gitu ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih teman-teman yang telah menonton vlog dari saya. Jadi bagi teman-teman yang mau order part atau delivery service ke sini, kita bisa, kita menyediakan jasa itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Om siapa Om? Dimas. Om Dimas dari mana Om Dimas? Saya aslinya dari Pemalang. Pemalang nih, tapi stay-nya di? Stay-nya di Condet. Condet, Kramat Jati Om. Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke lah. Ini mau nanya Om, spek mobilnya tipe apa, tahun berapa Om? Honda Mobilio tipe E 2014. Terus,
Ini kenapa nih pengen upgrade di eksteriornya tuh spion retract om. Yang kedua di interior itu kita masangin apa? Tombol audio yang ada lampunya tuh kenapa tuh om? Yang eksterior dulu om. Eksteriornya emang buat mempermudah aja sih. Karena Jakarta kan sempit tuh apa-apanya. Kalau harus ngular-ngular rintangan agak rawan juga. Masih mending masang retract aja. Sulit lah gitu om ya. Sulit iya. Kalau di papasan jalan sempit. Papasan gitu jalan ya. Sempit. Oke lah. Jadi emang kalau mobilnya tipe E ini dia belum retract om ya. Belum retract. Cuma udah ada lampu sen nih. Udah lampu sen. Gitu. Jadi itu alasan untuk eksterior. Yang interior nih kenapa nih om? Karena kadang kalau mudik di tol agak ribet kalau harus ganti-ganti lagu. Makanya harus pasang di audio steeringnya. Jadi udah siap-siap mudik nih kayaknya om. Oke lah, siap-siap. Terus next project apa nih om? Tadi ada sedikit problem tuh, gak masalah om ya? Gak masalah. Next time nanti kalau om yang main ke toko, udah kita free aja lah itu ya kan. Nah, aman om, ntar om. Janji nih saya nih. Nah terus, apa lagi om next projectnya? Next project sih sebenarnya pengen pasang spoiler sama mungkin ganti diffuser sih. Oh, pasang diffuser ya. Oke lah, siap om. Ini kenapa nih pakai jasa delivery sampai ke rumah nih om? Karena udah percaya juga sih sama Ubi Spek ini. Mantep lah. Waduh, mantep om. Ini saya minta DP doang nih padahal guys. Cuma dilunasin kan. Waduh, mau gak mau langsung terbang kita nih guys. Saling percaya aja. Oke lah om, ini izin upload ke YouTube boleh ya? Boleh. Oke lah, siap. Oke guys, jadi kita lanjut video tentang mobilnya. Sip.